Lintas Nusantara. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syahkuala Banda Aceh menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Aceh. Aksi para mahasiswa ini guna menyoroti realisasi anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2019 yang dilihat dari persentase program dan kegiatan sangat rendah. Dalam orasi dan pernyataan sikap, mahasiswa mengatakan mengecam rendahnya kesadaran dan rasa tanggung jawab aparatur pemerintah Aceh dan jajaran SKPA dalam melaksanakan tugas, sehingga berdampak buruk terhadap kinerja dan pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam APBA 2019. Selain itu, mereka memberi ultimatum kepada Gubernur Aceh untuk bersedia meletakkan jabatannya jika Silpa 2019 sebesar 2 triliun atau realisasi APBN 2019 di bawah 85%. Maka kami dari PEM Universitas Syahkuala mengultimatum PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, agar bersedia meletakkan jabatannya jika Silpa 2019 mencapai 2 triliun atau realisasi APBA 2019 di bawah 85%. Menurut mahasiswa, perolehan ini masih jauh dari target pencapaian hingga 31 Juli 2019 sebesar 40%. Demikian laporan Ferry Fendi dari Banda Aceh. Meretas Nusantara.